Aksi dorong bahkan sempat terjadi antar pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Garut, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka mengecam keras tindakan Bupati Garut dan menuntut agar Aceng lengser dari jabatannya karena dinilai sudah tidak layak memimpin Garut. Aksi unjuk rasa juga dilakukan ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam koalisi kaum perempuan se-Kabupaten Garut. Mereka menilai Bupati Garut telah menghina dan merendahkan martabat perempuan terkait kasus pernikahan sirinya dengan gadis berusia 18 tahun yang berlangsung hanya 4 hari. Sementara itu, Senin pagi Bupati Garut Aceng H.M. Fikri memenuhi panggilan Polda Jawa Barat terkait dugaan penipuan dan pemerasan sebesar 250 juta rupiah. Kasus ini dilaporkan mantan calon wakil Bupati Garut Asep Rahmat saat pemilihan calon pengganti wakil bupati sebelumnya Diki Chandra. Rencananya dalam pemeriksaan Aceng akan dikonfrontir dengan saksi pelapor Asep Rahmat. Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan yang kedua terhadap Aceng. Pada pemanggilan pertama Jumat lalu, Aceng tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.